Bagus bro. Nice banget gua. Waduh, Raploy terpentok, ayam puyuh nyempala dong. Nice. Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya? Balik lagi bersama aku Reggie Gaming, dan di video kali ini aku ingin mengupload tentang game Stumble guys. Tapi ini adalah video tentang keseruan kita 19 orang di Reju Private Tournament atau Custom Tournament, Custom Party itu di bulan Juli itu ya. Jadi ini adalah turnamen dari membership aku di channel Reju Gaming itu saja. Dan di sini ada 19 orang doang berebutan menjadi juara satu, di mana nanti juara satunya akan mendapatkan hadiah 800 token ya. Jadi sebenarnya ada banyak kemarin guys ya pesertanya, cuma di sini yang lolos adalah 19 orang atau 18 orang, satunya gua. Jadi ya di sini kita akan battle, dan nanti yang juara satu akan mendapatkan hadiah eksklusif dari gua, yaitu 800 token ya. Jadi ini adalah khusus membership, dimana ini kelebihan menjadi konten kreator game Stumble guys ya, sama dengan nama merah. Nah jadi udah starting nih, jadi langsung aja ke videonya. Jadi ini pokoknya seru banget, semua mapnya block dash ya temennya, dan ya kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan like nya share ke teman kalian, subscribe dan subscribe, nyalakan loncengnya temennya. Oke, thank you guys, kita langsung saja ke videonya. 18 orang di sini ya. Oke, ini dia match pertama kita guys ya. Dimana ini seperti yang gue bilang tadi, ada 19 orang ya, tapi di sini sayang sekali satu orang tidak masuk nih. Jadi total ada 18 aja ya. Dan di sini yang dicari cuma juara 1, 2 dan 3, dimana nanti masing-masing kalau kalian lolos atau juara 3 teratas dapatkan 1 poin tuh nih. Nah, di sini gua ikut serta nih. Jadi ini orang-orang jago-jago semua dari macam-macam clan, clan Exida, clan CPL, clan apalah Ina, clan KW dan clan apalah Avi dan lain-lainnya guys ya. Jadi banyak banget di sini yang salah satunya ataupun yang tersaing lah guys ya, dari sekian banyak orang kemarin yang ikut di babak penyisihan. Jadi ini adalah grand finalnya khusus block desk guys ya. Dan ya sebenarnya sih gua nggak pengen menang sih juara satu sih, cuma ya mungkin bisalah nanti ya, gua juga serius juga nih mainnya nih. Jadi moga-moga aja tidak lawak, dan nanti yang juara satu selamat nih ya, karena dapat hadiah 800 token guys. Jadi gua buat ini untuk kalian semua yang join membership. Jadi nanti kalian bisa cek Discord gua aja kalau join membership, atau konekkan akun YouTube kalian di Discord, kalian akan dapat role seperti, dan nanti kalian cek di channel gua di Discord, akan ada setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali tentang turnamen private membership seperti ini atau nih. Jadi ada 2 tahap buat penyisihan, dan juga ini adalah grand finalnya ya. Tapi gua fokus dulu. Waduh. Sudah mulai nih guys. Waduh. Oh, masih bisa selamat ya. Oke. Kukira aku tadi langsung metong guys. Saya tadi mau minjam kepala tuh orang tadi, malah terjatuh ya. Oke, di sini ada Raploy itu saja guys ya. Dia lumayan jago, bukan lumayan jago, emang jago sih. Ada Puyuh guys ya, salah satu peserta kuat juga, dan masih banyak lainnya. Oh, malah blunder aku. Ini tidak bagus menurut aku. Oke, wih, masih bisa selamat gue guys. Oh my god. Wah, kampret lah, malah nggak lolos lo. Kayaknya gua orang ke-15 yang jatuh. Wah, yang lolos ada Raploy, Puyuh dan juga Advo ya. Selamat ya, kalian dapat 3 poin pertama teman-teman. Jadi ada 7 round di sini guys ya, dimana ya seru banget lah tanpa emote spesial gini. Jadi pastinya bakalan seru dan kalian akan senang ya. Jadi buat kalian semua pengen ikut, bisa join membership mungkin nih guys ya. Tapi ya nggak sering-sering banget buat gini, jadi 2 minggu sampai 3 minggu aja ya. Kita lanjut ke round kedua. Oke guys, round kedua sudah mulai, dan di sini gua sudah 6 orang terjatuh. Gua agak skip dikit karena ini bakalan lama ya, kalian tau lah block dash lah ya. Jadi mapnya itu nggak langsung gimana ya, nggak cepat mati orangnya semua. Wah, ini nih yang gua takut ini. Aduh, gagal minjem kepala orang dan gua terjatuh ibu. Waduh, 9 orang tersisa boy. 9 orang sudah mati boy, sisa 5 lagi yang harus kalah ya. Oke. Itu jatuh semua bro, jatuh semua bro. Tersisa 11 12, bahkannya 3 orang lagi atau 2 orang lagi. Ini apakah bisa selamat? Tidak bisa selamat. Dan Hidan masih selamat bro. Oke, Hidan masih selamat. Di sini 3 orang ataupun 4 orang sore, jadi satu lagi perlu terjatuh nih. Siapakah yang akan terjatuh? Ayo, siapa guys yang jatuh guys? Siapa itu? Fari ya,
Pari terjatuh. Selamat Puyuh, Haris, dan juga Hidan ya kayaknya ya. Yes, benar sekali Puyuh, Haris, dan Hidan. Selamat kamu dapatkan poin ya. Waduh, Puyuh dapat poin 2 kali nih bro ya. Wah, GG Gaming Puyuh ya. Oke guys, match makin sengit guys ya. Dimana di sini lumayan jago-jago, keras-keras banget bro ya. Udah makin panas kayaknya orang-orangnya ya. Jadi gua mau gak mau harus yang namanya cegatan juga. Dan langsung aja 7 orang udah meninggal ya guys ya. Oke, 7 orang sudah meninggal. Itu mentalnya malah ke belakang. Satu orang skin perenang makai corak hitam guys ya skinnya. Tapi di sini 9 orang. Wah, nih poin pertama gak sih? Nah itu guys yang gue bilang guys. Langsung jatuh gue semuanya. Langsung kelar bro. Udah ku bilang guys, skill lawak gue nih aktif kembali bro. Ada-ada aja. Puyuh menang lagi bro. Dan Raploy menang lagi. Jadi Puyuh kayaknya dapat 1, 3, Raploy 2 bro, Kimzi 1 ya. Wah, GG Gaming sih. GG. Oke guys, match sudah semakin sengit guys ya. Gue udah skip sekitar 2 menit tadi di awal-awal. Dan tidak ada yang mau mengalah brother ya. Tidak ada yang mau mengalah di sini. Oke, aduh kayaknya facecam gue agak kesini dikit deh. Nah, jadi ini berat-berat banget guys ya. Sumpah guys, ini musuh-musuhnya benar-benar dah ya. Gak mau ada yang mau mengalah brother ya. Sampai pertama awal-awal tadi 2 menit gak ada yang mati bro. 2 menit pun baru ada mati. Nah, keluar-keluar kayak gini ini baru menggoy semua guys ya. Metong lah guys ya. Emang bener-bener deh di sini emang jago-jago, sakti semua, dukun semua bro ya. Oke, kemana nih? Oke, kiri. Poin pertama belum gua dapatkan sih. Tapi sebenarnya sih gua nggak pengen menang ya. Pengen menang gimana bilangnya guys? Karena ini kan turnamen, hadiahnya buat membership ada. Jadi ya kalau gua juara 1 mungkin juara 2-nya kali ya diambil ya. Tapi ya kalau bisa gua juara 2 aja deh, atau juara 3 deh. Oke, apa-apa deh, tapi gua harus dapat poin pertama dulu sini. Belum dapat poin pertama bro. Oke, gua fokus dulu guys. Itu berarti banyak cincong banget bro guys. Cincong, oke. 12 guys, 12/14. Let's go. 12. Nice. Ayam Puyuh, kamu jatuh aja ayam Puyuh ya. Kamu poinnya sudah banyak. Poin kamu sudah banyak ayam Puyuh. Kamu jatuh aja. Nice jatuh ayam Puyuh guys. Gua nih guys. Bisa nih boy, gua boy. Bisa nih boy. Oke, yuk bisa, yuk bisa, yuk. Bisa nggak sih guys? Bisa lah ya. Masa tidak bisa guys ya. Oke, poin guys, poin. Satu orang lagi sih, masa gua yang jatuh di orang ini? Nggak mungkin kan, masa gua sih? Agak mungkin kan guys ya. Oke, main gini-gini semua gila. Tak ada yang mau jatuh satu pun lo gila. Jatuh dong satu. Gua salah pencet cok. Salah pencet berujung petaka bro. Aduh guys, gua lupa tadi rekam ya guys ya. Sebenarnya gua ini menang temennya, jadi gua dapat 1 poin guys ya. Tuh kalian lihat tuh. Aduh, jadi gua lupa rekamnya, gua pause tadi rekamannya brother ya. Jadi ya mau nggak mau guys ya, kemenangan gua tadi tidak terlihat ya. Oke guys, lanjut lagi kita mengtry hard gaming di round ke-6 guys ya. 2 round lagi temennya. Jadi tadi 1 poin gua, kenapa sih gua lupa pencet rekam tuh loh. Lupa pencet rekam. Nah, ini harus menang juga sih. Masa nanti yang mode kemenangan atau pas menang gua enggak record sih. Jadi nanti bocil-bocil, wah kamu settingan ya, Kak. Gitu ntar ya. Kagak guys ya. Jadi ya gua harus menang sini. Gua harus buktikan diri gua bahwa gua layak di sini melawan 18 orang terbaik dari berapa puluhan orang pertama saat daftar guys ya, ataupun saat penyisian kemarin ya. Oke, gua harus bisa menang boy, jangan sampai kalah boy. Oke. 15 ya. Siap. Hidan, gila cakep-cakep semua guys musuhnya guys, gila. Oke, 5 orang udah terjatuh, sisa 6 lagi bro. Sisa 6 lagi tuh sama tahu gua guys. 6 lagi. Come on. Ini hati-hati juga sini guys, bak loncat nih guys. Tadi gua match pertama kayaknya ya, kenapa bak loncat gitu bro, kalau nggak salah guys ya. Gua loncat tapi kagak bisa bro, kampret dah, lalu blunder ya. Gitu-gitu aja sih kalahnya guys, lawak ya. Bukan kalah-kalah gara-gara gagal trik ke atau emang ya, pokoknya begitulah. Gua nggak mau nyari-nyari alasan juga. Jadi ya sorry banget jika gua nggak teriak-teriak guys ya, karena gua butuh fokus juga nih. Walaupun sambil ngomong fokus gua agak hilang, tapi bisa lah ya. Nyampe, nice.
Ngeri bro, ngeri bro. Poin kedua bro, gue harus dapatkan bro. At least gue 3 kali terakhirnya harus sapu bersih guys ya. Dimana biar persaingan makin ketat guys ya. Walaupun sebenarnya gue gak ingin ngericu, cuma gue juga pengen menang tuh bro. Jadi ya bisa lah ya. Wah 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 wah. Oke oke oke. Oh Puyo Puyo. Ini Puyo harus kalah sih. Puyo poinnya 4 ya, 4 atau 3 sih. Puyo poinnya gede guys. Dan ada berapa orang tadi poinnya gede ya. Nanti gue liatin abis ini deh. Gue lupa guys. Jadi ada beberapa yang udah poinnya 3. Dan di sini gua masih satu guys. Gua nggak pengen yang punya 3 tuh dapat poin dulu sih. Ataupun nanti kalau dia udah 4 gua nggak bisa ngejar sih. Jadi ya mau nggak mau gua harus poin guys. Lama banget lagi jatuhnya, gila. Ini jago-jago semua, bro. Udah berapa menit nih by the way guys ya? 2 menit baru ya. Kok udah lama guys. Di rekaman gua lihat baru 2 menit baru. Kira udah lama guys. Oke 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 oke. Di sini dulu pelan-pelan guys. Oke, Kimzi, Hidan dan Garaplo di sini. Ayam Puyuh masih hidup juga. Halo Fat ya. Satu orang terjatuh. Raploy, kamu meninggoy aja Raploy ya. Raploy poinnya 3 guys. Oke, masih hidup. Ternyata masih hidup dia, bro. Oh ya, anjay, gagal. Oh no man. Ini tidak bagus guys. Ini tidak bagus, bro. Nice banget gua. Aduh, Raploy terpentok. Ayam Puyuh nyempala dong. Nice. Ayam Puyuh mati guys sama Raploy. Nice banget. Yang dapat 3 poin udah mati guys. Wah, ini Kimzi 2 poin guys. Kimzi 2 poin. Oke, please ada yang jatuh satu. Please jatuh satu. Tidak ada yang mau jatuh satu, brother. Oh my god. Tuh jatuh please. Wah, masih selamat juga dia, bro. Selamat kah? Nice. Gila guys. Berat ini, bos. Gila. Waduh, green skin gue ternyata tadi jebol ya. Berat, sumpah. 2 poin guys, udah ke-refresh kah? Udah poinnya udah ke-refresh. Jadi di sini gua 2 poin, Kimzi 3, Haris 3, Raploy 3 dan Puyuh 3. Nih, sekali lagi menang nih, bisa nih poin gua 3 nih. Semoga aja 4 orang teratas ini tidak menang dulu, temen ya. Jadi gua bisa menyalip dan juara 1. Oke guys, di sini adalah last round teman-teman semuanya. Jadi ini mau nggak mau gua full fokus dulu guys ya. Sorry banget kalau gua jarang baca chat, lu kacamata gua longgar mulu dah. Sorry banget guys ya, karena nih gua harus full fokus banget guys ya. Tidak boleh kalah, bro. Oke, BJ Show, Gibran, dan di sini gua satu orang terjatuh, kayaknya Haris terjatuh deh, masih hidup gado. Jadi tadi target kita adalah 3 orang yang mendapatkan 3 poin guys ya. 4 orang yang dapat 3 poin, sorry. Jadi mereka harus kalah guys ya, karena kalau mereka kalah gua kayaknya bisa sih, atau apalagi si pokoknya yang nggak dapat poin 3 deh, yang dapat poin 3 please kalah dong. Udah bisa enggak ya? Waduh, ini berat-berat nih, bro, berat betul. Oke, masih selamat gue. Oke. 3 orang udah jatuh, please. Haris jatuh atau Kimzi atau siapa tadi tuh? Atau Puyuh dan juga Raploy. Oh my god. Masih selamat semua. Itu Haris di bawah, guys. Please jatuh Haris. Nice, 2 orang dari jatuh. TBA masih selamat di situ. Oke, TBA kamu jatuh aja TBA. Masih bisa selamat juga. Oke. BJ Show, TBA dan juga Alofet di sini 6 orang. Nice. 5 orang lagi, bro. Please, 5 orang ini yang dapat 3 poin dong. Tadi satu orang dapat 3 poin udah terjatuh. Tersisa 3 lagi guys ya. Puyuh, Rapli, Makimzi ya. 3 orang itu aja sih yang kita harus kalahkan. Bisa tuh harus jatuhkan gimana caranya tapi ya. Oke. Okay. Gue naik sini aja. Yang aman aja guys. Aduh, waktunya berapa menit nih, bro? Waktu udah berapa menit, bro? Oke, okay, waktu. Oke, okay, udah belum draw ya. Gue takutnya imbang aja sih, guys. Takutnya itu cuma imbang aja sih. Takutnya kalau imbang kan ya mana bilangnya, guys ya. Takutnya kan nggak enak itu loh. Hasilnya jadinya nggak tahu siapa dapat poinnya di gacha gitu. Bro, dan subscribe, thank you, bro. Juta capcut. Oke. Okay. Tuh kan bak loncat kan. Ih, ngeselin banget, ngeselin dah. Pinjam pala, bro. Nice, makasih palanya, bro. Gila masih selamat. Gila, Kimzi masih selamat juga, bro. Udah gue injek palanya, bro. What the heck, man. Gila. Udah gue injek palanya, malah masih hidup. Yang pedil malah jatuh ya. Oke, 5 orang terakhir, bro. 5 ya? 6 orang terakhir, bro. This is it, guys. Alofet terjatuh kah? Yes, Alofet terjatuh. Berarti yang dapat 2 poin sama gue udah terjatuh. Jadi tersisa 3 atau 4 orang lain, guys ya. Jadi please, Rapli, Kimzi. Aduh, masih ada Puyuh juga, bro. Wah, nggak bisa guys, gua udah nggak bisa juara 1 sih. Wah, ini kalau gua gagal sih, gua.
Ya udahlah, nice try guys. Ya ampun, nggak apa-apa sih. Jadi kita tinggal melihat sekarang Kimzi, Raploy juga Puyo guys ya, dan juga Bijisu ini kayaknya belum dapat poin deh satupun deh. Jadi Raply terjatuh namanya di kanan sana. Apakah Raply bisa selamat di sana? Dan Raply terjatuh dan tersisa Kimzi, Puyo dan juga BJ Show. Siapa yang menang nih bro? Siapa yang menang? Kayaknya sih Kimzi yang menang deh, karena tadi Kimzi dia poinnya paling atas ya, turn bersatu. Ini kalau Kimzi dapat poin lagi sih Kimzi juara nih bro. Apakah benar Kimzi juara? Waduh, gua belum dapat poin lagi tuh. Belum udah update ya. Kalau udah update dan jadi 7 match ya. Oke, sebentar dulu. 2 jam kemudian. Nah, ini dia teman-teman, ternyata hasilnya sudah ke record guys ya. Jadi selamat buat Kimzi Evi guys ya. Ya ampun, nah yang Puyo sedih sekali, nasib kamu juara 2. Nah, ini gua jelaskan kenapa Kimzi dia dapat 4 poin guys ya. Karena Kimzi dia memenangkan matchnya tuh di akhir-akhir, alias dari round dia bilangnya dari round 4 sampai round 7. Sorry, round 3 ya. Round 3 atau round 4 tuh. Jadi karena dia menang terus di akhir-akhir, jadi dia posisinya meroket di posisi 1. Nah, yang Puyo itu dia kalah di akhir-akhir. Jadi sempat kalah di akhir-akhir, jadi poinnya di bawah si Kimzi ya. Jadi seperti itulah sistem turnamen di game ini. Dan selamat Kimzi, 4 poin kamu memenangkan turnamen membership di bulan Juli ini. Jadi so ya, segitu dulu guys video membership kita kali ini. Seru banget guys ya. Walaupun ada yang kalah di bawah penyisian, jangan sedih. Dan yang di sini yang belum dapat poin, jangan sedih juga, karena emang berat banget usnya bro. Gila, gua aja 2 poin nih, tapi banyak lawak juga sih guanya. Jadi ya, selamat sekali lagi guys ya. Semoga aja nanti gua bisa menang di next turnamen. Ataupun kalian yang pengen ikut, nanti bisa join di Discord gua, linknya ada di deskripsi ya temenku semuanya. Tapi ini adalah tur khusus membership, dimana kelebihan kalian jika kalian ikut membership di channel Reju Gaming, mulai dari silver sampai diamond ya. Oke, thank you guys semuanya. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye.